kita adalah apa yang kita lakukan setiap hari. Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, kita harus melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah menepuk 4 titik di tubuh kita supaya peredaran darah kita lancar, supaya detoks di tubuh lancar. Dengan cara menepuk setiap hari, maka peredaran darah kita lancar, tubuh kita selalu detoks dengan sempurna, maka badan kita akan sehat. 4 titik itu adalah... Titik limpatik pertama yang harus kita tepuk adalah ketiak kita. Jadi tangan kita letakkan satu sebagai penahan di belakang kepala kita. Tangan kiri kita itu kita tutup rapat. Jangan terbuka, tutup rapat agak melengkung seperti begini. Kita tepuk 39 kali. Setelah itu ganti tangan sama kita tepuk 39 kali. Setelah itu tempat kedua yang harus kita tepuk adalah tangan kita. Sama, kita tepuk 39 kali. Setelah itu ganti tangan. Nah, pada umumnya untuk yang baru melakukan, kemungkinan nanti tangannya akan merah ataupun jadi biru. Itu tidak apa-apa, itu tandanya peredaran mulai lancar. Jadi kebesokan harinya kita kurangi tekanannya, nanti akan hilang sendiri, baru kita tepuk seperti biasa. Tempat ketiga adalah di selangkangan kita. Nah, selangkangan kita ini kita bisa menggunakan tepuk ataupun melakukan dipotong seperti begini, dicop-cop seperti begini. Sama, lakukan 39 kali. Ini sangat bagus untuk detox perut kita. Setelah itu, tempat keempat yang harus kita detox ataupun kita tepuk adalah belakang kaki kita. Jadi mami putar badannya supaya lebih jelas. Jadi di garis tengah kaki kita. Jadi kita bisa sambil gini, sambil agak dibungkuk. Nah, tangan kita tepuk seperti begini. Sama, 39 kali. Setiap hari kalau kita lakukan seperti ini setiap hari, maka badan kita akan semakin sehat, detoks di tubuh kita akan berjalan lancar, peredaran darah di dalam tubuh kita juga berjalan dengan lancar. Maka kita akan semakin sehat, kita akan berumur panjang juga. Anda coba, Anda lakukan, dan Anda pasti bisa.